Adapun hidayah taufik itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada seseorang sehingga dia bisa menerima iman dan Islam. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Qasas, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai, enggak bisa. Bukan engkau yang memberikan hidayah. Dan ingat ini baik-baik. Nabi saja tidak sanggup memberikan hidayah kepada siapapun. Sehingga enggak perlu menisbatkan kebaikan hidayah petunjuk itu kepada diri kita sendiri. Karena kita tahu orang lain harus ikut kita, enggak bisa. Itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya menyampaikan dan sisanya itu adalah hidayah atau taufik. Walakin Allah yahdi man yasha, kata Allah. Akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapapun yang dikehendaki. Dan ini yang disebut dengan hidayah tut taufiq, ya. Ya, ini pemberian dari Allah. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala.